Baki ambil apa? Okay, terima kasih okay. Eh. Doa rezeki awak. InsyaAllah. Rezeki abang pun insyaAllah dimurahkan. Moga ramai pelanggan. Dah kahwin belum? Ha? Dah kahwin belum? Kahwin? Awak? Belum. Hai dan assalamualaikum. Hari ini aku ada dekat Halim Burger. Kedai dia berdepan dengan Azim Mini Market dekat Taman Kota Jaya, Kota Tinggi. Jom ikut aku, kita terjah kedai abang ni. Kita review burger dia. Sedap. Korang tolonglah subscribe channel YouTube Nazmi Faris ni. Semoga aku terus semangat buat konten dan membantu peniaga-peniaga kecil. Terima kasih korang. Okey, ni alamat gerai Abang Halim Burger ni. Korang jom kita support abang ni. Kita beli burger dia. Yang tambah cheese apa tadi, ayam eh? Ah, yang ayam special tambah cheese. Ayam special cheese dengan daging special eh? Ah. Daging special tak nak mayonis eh? Ah. Buka waktu niaga bila? Saya start pukul 2 sampai pukul 9 malam. Ha? Ha, pukul 2 sampai pukul 9. 2 sampai 9 malam. Ha. Ha, kalau hari? Hari saya cuti, hari Sabtu. Ha. Ha. Hari Sabtu je? Hari Sabtu saya cuti. Dah tukar cuti pun saya buka hari Jumaat. Oh. Hari cuti dulu. Hari dah tukar cuti. Ha. Ha. Dah. 38. Jadi dia punya menu dengan harga. So korang datanglah support abang ni. Nama kedai abang apa? Halim Burger kan? Halim Burger. Halim Burger. Kalau kita nak pakai kopi timun je tak segar pula. Pasal kita dah biasa pakai timun, salad, carrot, tomato. Macam biasa lah. Macam biasa kita. Memang sayur memang kita bagi. Abang dah berniaga dah lama bang? Berniaga pada nak ikutkan tahun 2004 lah, senang lah. Oh, memang dah lama lah. Betul lah. Air tangan orang lama kan ni. So, customer alhamdulillah. Alhamdulillah, customer. Terbaik lah. Ramai. Depan kedai Azim Mini Market eh. Depan kedai Azim. Depan kedai Azim Mini Market. Orang Kota Jaya support lah abang ni. Burger dia sedap kan? Kita nak ikhlas lah, senang lah. Apa barang macam bahan-bahan, kayu ke apa ke. Ha? Tak kisahlah dia nak banyak ke, dia nak macam sayur mayonis ke apa ke, kita bagi je. Bagi je kan? Ha, bagi je. Lagi dia orang boleh makan, kita bagi je. Tak kisah. Nanti makin ramai datang betul lah. Ha. Lama kita tak lokit barang sini. Ha. Kita bagus. Kita sayur, carrot, salad, kobis, limon, tomato. Saya sini start pukul 2 sampai pukul 9 lah. Pukul 5. Kadang-kadang 2. Sampai pukul 9. Oh, 2 petang. Oh. Ha, kadang sampai 9, 6. Tengoklah. Masa kita pagi kita kerja. Mm-hmm. Ha, kerja kebun. Oh, banyak kerja abang eh. Bagus. Kerja kebun untuk ni je lah. Untuk anak yang belajar kat madrasah. Oh. Macam semalam pun termenung juga. Hello. Orang cuti sekolah ni kita tak apa. Orang jalan-jalan. So, abang tunggu lama lah semalam? Saya tunggu sampai pukul 9. Pukul 9 saya kemas. Saya memang target pukul 9 saya balik. Pasal saya buka awal. Saya dari dulu memang buka awal. Bukan baru-baru ni. Dari dulu lagi. Masa dia Empire ni pun dulu pun alhamdulillah lah. Masa saya meniaga dulu ada Empire ni. Nak cakap sombong pun tak lah. Dalam 15 bungkus. 25 bungkus. Kadang-kadang 1.5. Kadang-kadang sampai pukul 2.30 pagi pun ada. Okay. Sebelum ni saya pernah banyak kali datang kedai abang beli burger. Kalau abang ingat lah. Tapi banyak pelanggan kan. Lupa kan. Ramai, bukan awak seorang. Yang mana-mana budak-budak Melayu, budak-budak India, budak Cina, banyak bila keluar kan. Dah lama. Ada belajar tingkatan satu, ada tingkatan dua, habis sekolah dia tu keluar kerja kat lain. Balik-balik kadang-kadang hadir ada bawa anak pun ada datang sini. Untuk anak sekolah, anak belajar. Kita untuk bayar yuran dia, untuk bayar insuran anak. Kita tak kisah, kita tak ada apa tak kisah. Janji anak. Kita lepas untuk anak-anak je. Cari rezeki je. Cari rezeki untuk anak-anak. Betul. Dan dulu belajar anak seorang dekat madrasah Johar. Perempuan dekat sekolah Arab. Sebab tu pagi saya kerja sekarang. Saya kerja tukang kebun. Dekat asrama anak yatim. Jangan orang ingat kerja kebun tu senang. Oi. Penat kan? Susah. Mesin rumput jangan cakap memang nak ikut hari-hari lah. Rumput cepat naik, meracun, membaja. Kadang-kadang biasa lah tu kerja biasa lah. Nak buat macam mana. Pasti kita tempuh. Anak yatim tu kita kena jaga juga. Okey, sekarang aku nak makan burger Abang Halim ni. Jom kita tengok sama ada sedap ke sedap. Korang nampak sendiri, memang sedap. Penuh dia punya isi semua kan.
Abang Halim ni memang tak kedekut bahan-bahan dalam dia semua. Sedap gila guys. Gigitan pertama untuk korang. Tengok. Sedap. Serius sedap. Dia punya rasa daging dia memang garing. Sos, mayonis lengkap dan sayur-sayur dia pun memang lengkap. Tak kedekut. Kena dengan harga guys. Gigitan kedua untuk korang. Sedap. Dia punya daging dia semua garing. Lepas tu perencah dalam dia memang lengkap. Mayonis, sos, lobak, ada salad, ada macam-macam lagi. Perencah dia semua lengkap dan sebagainya. Rugi kalau korang tak beli sekarang. Sekarang ni aku nak rasa daging dia je. Tengok eh. Rasa daging dia je. Bismillah. Sedap. Rasa dia macam daging lamb chop. Tahu kan daging lamb chop kan? Ah, macam tu. Daging-daging yang mahal punya. Korang beli sini je. RM8 je. Haa, korang RM8. Baki ambil apa? Okey, masih eh. Okay. Tengah rezeki awak. InsyaAllah. Rezeki abang pun insyaAllah dimurahkan. Moga ramai pelanggan. Dah kahwin belum? Ha? Dah kahwin belum? Kahwin? Awak? Belum. Cepat jumpa jodoh. Saya belajar lagi. Takpe. Haa. Okey, terima kasih eh. Okey. Okey. Semoga. Okey. Semoga murah rezeki eh. Amin. Jom subscribe YouTube channel Nazmi. Semoga Nazmi terus rasa semangat untuk buat konten dan membantu peniaga kecil. Bye.